gini guys, mau kak cerita. Sudah sekali kak belajar di rumah. Ternyata kami setahun deh belajar online gitu. Ya begitu Mi, gara-gara corona hampir setahun ini banyak sekali kejadian yang pernah Pip alami sebelumnya. Pasnya Pip belajar online baru ku dapat. Pertamanya toh, ya semangat sekali kak. Tapi... Eh, apa kita bikin? Dan mana belajar Ki? Nah ini guys, buku satu sekolah kak. Sama kak juga tinggal sekelas kak. Lalu kak juga sama-sama. Tapi toh beda kak. Hah? Beda apa? Hari pertama cek. Ya Mimi tau lah. Nah Sami, hari pertama ini semangat orang. Hari pertama semangat, bisa-bisa iya. Haruslah, kau iya. Terus di kuliah hidupmu, tidak ada semangat hidup. Bagaimana kau orang kalau semangat, harus kayak itu salto-salto di depanmu? Ih, enggak kayak gitu konsepnya. Maksudku tuh kayak semangat gitu, ceria, ceria. Tahu deh, semoga sekolah sampai akhir, nak. Haruslah. Day 2. Serunya belajar begini deh, kayak canggih sekali. Oke, kita akan menghitung berapa nilai dari 8 pangkat sepertiga. Bisa peroleh dari 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat sehingga sehingga. Day 3. Yeay, semangat ditahu. Hah? Maksudnya? Nggak, Ji. Lebih duluan kau siap daripada saya. Oh, kira apa deh? Dan apa ke jam pertama? Matematika kayaknya deh. Karena kalau nggak salah ada kemarin tugas dikasih ke sama ibu sebelum tak pulang ke rumah. Iya, Kak? Iya. Ih, jangan dulu deh. Maka pergi lihat, Ki. Selamat-selamat, aku kira belum piku kerja deh. Eh, ada mi ibu. Day 4. Syafira, tolong belikan ibu garam di warung depan. Ya, Bu. Ya, hati-hati. Oke, guys, kalau keluar jangan lupa pakai masker. Syafira, pergi kemana? Aku ada jalan ke depan, biasalah beli garam untuk mau tinggal. Astaga, itu anak. Yeay, keluar ke rumah. Waalaikumsalam, Nak. Dan angker, Nak, Bu. Iya, Nak, silakan. Ayo. Much, much later. Jadi nilai X-nya adalah? Wih, bisa nih. Okay, kayaknya harus kita praktekkan deh. Coba jawab soal nomor 3. Ih, apa minum ku jawab? Dah aku tahu dari tadi. Eh, tunggu. Ada satu yang mau ku coba deh. Halo, Syafira. Lah, kenapa Syafira jalan jaringannya? Belasan bagus-bagus di wifi di rumah. Ih, kenapa keluar, Ki? Kayaknya jaringannya Syafira gangguan deh. Baik, kalau gitu kita ke fakultas saja. Syafira, dilihat
tidak jadi kan, Bunga? Jadi, jauh ini aman-aman. Lah, terus yang tadi itu? Oh, itu tadi bukan jaringanku yang jelek, tapi toter di kotakku. Yang kulihat hair. Dadah. Astaga, kamu yang berdosa banget. Tapi tahu kok sudah terjadi habis itu? Apa memang? Keluar dari mito? Iya, karena mati laptopku. Baru domba-dombaku tadi kukira rusak lagi. Itu dibilang karena berdosa sama guru. Astaga, ndak mi, ndak mau makan tipu-tipu guru. Seperti jantung maka hampir maka dimarah sama ibu. Ya, masih mau, hampir mi. Keluar rumah deh. Tapi jangan kau lupa kerja tugas yang dikasih sama ibu, nah. Ih, tugas apa? Ih, gak tahu mi deh, nanti aku kerja. One eternity later. Yuhu. Wes Ipa, apa tadi tugas saya bilang ibu? Eh, tunggu dulu. Kenapa kayak gitu pakaianmu? Mohon maaf nih. Kayak kok sempat kata tadi mandi, malas kan juga siap-siap. Begini mas aja, ada tahu uji guru toh? Biar itu ada tahu uji guru, tapi ada dibilang ada dalam menuntut ilmu. Kasih bagus-bagus pakaianmu. Dan kok kayak gitu? Hari ini ji, besok-besok ndak mi suwer. Mana mi tugas tadi? Mama unu deh. Ada mi sudah saya kirim satu tugas di emailmu. Oke, makasih. Oke anak-anak. Sesuai yang ibu bilang di pertemuan kemarin, hari ini kita ulangin ya. Astaga, ulangan orang hari ini. Baru aku tahu apa-apa. Oh, mau aku jawab. Itu juga sih pada anak kasih tahu kalau ulangan. Biar mi deh, coba salah-salah nih. Gitu mi guys, beda sekali kak sama dia toh. Ya salah, tapi tunggu dulu, kenapa anak kasih tahu kalau ada ulangan? Anda percaya sama saya, kira anda tahu mi juga. Kan itu pertanda tugas jika, nah kalau mau aku kerja atau enggak. Deh, komen tuh gitu mi balasannya, disuruh kau rajin-rajin belajar. Ya deh, saya salah, kamu bakal lagi dimarahin sama bapak. Nah, makanya guys, kalau waktunya belajar, belajar saja. Nanti pas sudah belajar baru bisa main lagi. Tapi deh, godaannya besar memang. Kamu ke sekolah offline. Nah, saya bosan. Lagi pula harus bisa survive setiap keadaan. Kenapa guys, kamu mau kena belajar sungguh-sungguh. Itu ceritaku. Makasih sudah dengar semua. Bye-bye. Bye.